bisa dilihat ya, ini pusaran utamanya. Pusaran utamanya. Nah, dia sugan aya anu rada boga duit. Sirek nyumbang mangga diantos. Siklonnya itu awalnya bibit siklon tropis 90S itu sudah terpetakan oleh BMKG itu sekitar hari Minggu. Jadi itu masih bibit siklon. Nah, bibit siklon itu bisa berubah menjadi siklon tropis atau tidak itu tergantung alam bagaimana mereka kombinasi antara suhu muka laut kemudian angin dan lain sebagainya berubah menjadi siklon. Nah, setiap ada bibit siklon kemudian dipantau tiap menit, tiap jam dan berubah menjadi bibit siklon 90S ini hari Senin kemarin berubah menjadi siklon tropis Freddy. Nah, siklon tropis Freddy ini bergerak ke arah tenggara. Alhamdulillah bergerak ke arah tenggara menjauhi wilayah Indonesia sebenarnya. Hanya dampak dari siklon tropis ini, karena ini siklon tropis ini besar, jangkauannya hampir 300 km, itu terasa sampai seluruh Pulau Jawa dan sebagian Pulau Sumatera.